Ponskuy, welcome back again. Kembali lagi dengan gua Ponda Gaming terkece, terhitung populer ya Ponskuy. Oke, di video kali ini kita akan nyoba ya Kesatria Elviento yang katanya di nerf, apakah masih masuk meta, apakah ngaruh banget dari segi damage dan lain-lainnya. Kita coba Elviento ya Ponskuy. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya. Oke, di sini kita ditemani oleh lock rungkat ya. Temani lock rungkat sama Sir Rekwet ya, atau Sir Ray di sini Ponskuy. Wah, Sir Ray udah beli Sinta anjay. Ini kampret sekali dia nih, aku aja belum beli, cok. Kampret kali nih orang anjay. Kita coba ya segi-segi damage, terus dari pasifnya tuh seperti apa ya, katanya yang dinaf ya Ponskuy. Ini kampret sekali sih ini, siapa nih? Siapa Ray ini? Kampret banget ya. Gua tuh sebagai YouTuber belum beli, cok, nih. Parah banget cok si Ray ini, nggak ngotak cok, nggak mikir gitu loh cok, udah kasihan gua apa gitu anjay. Kurang ajar sekali lo. Oke, kita sudah berada di Swaka lokal. Di sini kita ditemani dengan orang-orang kampret sedunia di Swaka ya bos nih. Kita gaskan. Hampir sekali ini dia udah beli bundle Cinta cok. Kurang ajar si Ray ini ya. Wah, setiap mau 5 detik kok macet nih. Get ready for the showdown. Manjas. Wah. Oke. Belajar. Kita bantai. Kampret sekali dia udah pakai Sinta, cok. Gua belum beli loh anjay, anjay. Oke. Oke, kita farming dulu, coy. Entah nih jadi meta atau enggak. Tadi sih gua tadi main Melmarizo masih OP loh ini LP. Wah, mati kau deh. Ternyata masih OP loh ini. Oke. Gila sih, gokil banget loh. Wah, itu bukan kemarahanku. Sampai denger sini loh. Sampai kesini-sini dengernya anjir. Oke. Nice. Dibilang OP nggak begitu OP ya, nggak ada sakit-sakitnya gitu coy. OP banget di. Wanjai. Oke. Your ally defeated an enemy. Thank you.
Wih, gila gokil, tunjukkan kemarahanku. Wih, gokil cok, serem. Wih, ngeri 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 ngeri. Oke, si paling hebat. Wow, amazing. Nice. Gokil, gokil, gokil. Oke, kita attack raksasa. Sekarang ini towernya ini ya, konskul. Jadi 4 menit sekarang. Biasanya kan 3 menit armornya nggak ada, sekarang 4 menit cuy. Jadi 4 menit, 8 menit, sama 12 menit. Lama sekali cuy. Ini nggak bisa langsung end kayak 9 menit, sudah nggak bisa lagi cuy. Oke, nice ya. Nih, towernya aja udah sakit banget loh. Udah defense-nya udah kuat banget nih, cok. Oke. Oke. Siapa sih Kanta nih? Oh, kampret si Lokungkat. Gak tau kenapa nih gue pakai LP ini susah kali loh. Oke, kita push. Nice. Kita langsung kemana? Woi, ngeri cok. Oke. Okay. Nice. Tunjukkan kemarahanku. Mana nih? Oke. Gasken. Kita bantai-bantai guys ya. Dibilang masih OP sih kayaknya kurang worth it sih. Kalau dibilang OP ya nggak tahu ya, biasanya kadang tergantung pilot juga sih ya. Aku menurutku masih kurang sih. Bisa worth it bisa enggak. Tapi kalau dibikin single core sih masih worth it sih ya. Oh mantap sekali Honda Gaming nih bos. Oke, dibilang worth it masih worth it sih. Cuma ya emang klasiknya aja gak ini sih.
nanti jadi nggak begitu OP. Udah bagus sih kalau kasusnya digituin, soalnya kan Barja juga sekarang udah sakit gitu ya di pos ya. Nanti kita bakalan coba Barja gitu guys. Ini loh Sinta nih keren banget coy, ngapret banget ya. Aku pengen beli coy. Oke. Dari pasifnya sih masih worth it sih ya. Cuma dari ultinya aja setunnya cuma 1 detik gitu. Jadi lebih cepat. Jadi menurut aku sih masih worth it aja nih. Masih meta sih LPN tuh. Itu untuk kesatria lain kita kurang tahu ya. Oke. Kita push. Wow. Wih, ngeri. Oke, kita push, kita push, kita push, kita push. Gokil sih. Oke, victory Ponskuy. Jadi sampai sini aja menurut aku sih. Elvi, menurut kalian OP atau enggak? Menurutku masih OP. Mungkin kalau dibikin single core masih worth it. Walaupun apa namanya dari beberapa, tapi damage-nya kayaknya sih gak di nerf sih. Dari pasif doang kalau gak salah, sama ulti aja yang di nerf. Menurut aku masih worth it ya. Ini Ponskuy. Jadi sampai sini aja, gimana menurut kalian? Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya aku semakin semangat bikin videonya. Oke, thank you udah menonton. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye.